rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Ucapan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing menuai kontroversi. Roy Suryo berencana melaporkan Menak Yakut atas pernyataannya itu. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Pitra menyampaikan rencana melaporkan Menak Yakut ini ke Polda Metro Jaya sore nanti. Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan polisi terhadap Yeceki yang diduga membandingkan suara-suara di masjid, musala dengan gonggongan anjing, ujar Pitra dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Roy Suryo dan Kongres Pemuda Indonesia berencana melaporkan Menak Yakut dengan tuduhan pasal penistaan agama. Untuk itu kami akan membuat laporan polisi hari ini di Polda Metro Jaya dalam dugaan melanggar pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT, atau pasal 156 AKUHP tentang penistaan agama, paparnya. Dihubungi terpisah, Roy Suryo membenarkan soal rencana dirinya melaporkan Menak Yakut ini. 100% confirm, jawab Roy Suryo saat ditanya apakah betul dirinya akan melaporkan Yakut ke polisi. Pernyataan Menak Yakut, sebelumnya, Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing ini di gedung provinsi daerah Riau. Yakut saat itu bicara terkait penerbitan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musala. Awalnya, Yakut menjelaskan dirinya tidak melarang penggunaan pengeras suara oleh masjid ataupun musala. Menurutnya, pemerintah hanya mengatur besar volume. Soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musala menggunakan toa, tidak. Silakan. Karena itu syiar agama Islam, katanya di gedung daerah Provinsi Riau, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022.